Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala furqana musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil muslimin. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wajhin maw'izatan wa dhikra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu hadirin sadayana, tadi sekitar tabuh 5 terjadi gempa nyaeta di daerah Garut. Di mana dina eta langsung tersiar berita betapa goncanganna teh sampai epok tangkeun. Dina berita mah eta antara genap skala Richter, berarti kan 6,4. Ya. Kurang turut berbela sungkawa dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta nungaran gempa, nungaran bencana, nungaran musibah, baik longsor, angin puting beliung, banjir, kemudian gempa, eta teh semata-mata peringatan ti Allah Subhanahu wa taala kapura. Minimal dina pelebah keur digoncangkeun pan eta letas secara natural. Secara fitrah manusia kaluar tina rukna mengucapkan kalimat Allahu Akbar, mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah dan lain sebagainya. Memang eta fitrah manusia. Akan tetapi begitu eta manusia ku Allah Subhanahu wa taala dipasian ketenangan, dipasian kedamaian, dipasian ketentraman, dipasian kemakmuran yang begitu lama, maka akan mengakibatkan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terlepas dina permasalahan eta, lamun kurang dibuka, nyaeta ayeuna mah pan jamana-jaman media, ternyata Jawa Barat adalah merupakan naon LGBT terbesar nomor 1 di Indonesia. Jakarta kan kedua. Jawa Barat nomor 1, hampir 320.000. Dan termasuk di Cianjur itu menurut berita bahkan disampaikan oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Andri bahwa sudah sekitar kira-kira 200 komunitas LGBT berada di daerah Cianjuran. Aina lamun satu komunitas teh memiliki 100 orang berarti kali 200 dosa barang. Nah, simkuring membuka kitab, kemudian begitu dibuka tentang permasalahan LGBT, apa sih sebetulnya yang mengakibatkan terjadi bencana di mana-mana, gempa dan lain sebagainya. Karena urang mah berdasarkan agama, bukan berdasarkan sains atau nabi teknologi. Urang mah langsung karena ieu makhluk Allah. Gunung eta makhluk Allah, laut makhluk Allah, semuanya adalah makhluk Allah, maka dikembalikeun ka Allah. Dina eta keterangan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ihtazzal arsy, eta nungaran arsy bergoncang dengan terjadinya penyelewengan seksual, yaitu dari LGBT. Lalaki ka lalaki, perempuan ka perempuan, maka ihtazzal arsyu, eta nungaran arsy bergoncang. Kemudian langit munajat ka Allah, ya Rabb, parentahkeun kami untuk naon mengkilat, naon teh istilahna ngirim kilat. Disamper eta si jelema teh, eta lembur, eta kampung cek langit teh. Ijinan abdi cek langit ka Allah. Kemudian bumi minta izin kau, ya Rab,
izinan kami untuk menelan orang-orang yang berada di sekitar LGBT, termasuk atuh nu LGBT-na. Jadi wajar lamun bumi teh ngagoncangkeun sebab eta mangsa ukur leutik. Tapi andai kataku Allah teh benar-benar diizinan telan itu semuanya, maka akan ditelan semuanya oleh bumi. Begitu luar biasa, karena memang perbuatan LGBT ini sangat-sangat meresahkan. Aya dina hiji keterangan deui sa-sa jalma nu melakukan LGBT atanapi Sodom, eta sarua jeung berbuat jinah jeung indungna 70 kali. Coba berbuat jeung indungna 70 kali. Satu kali perbuatan zinah jeung indung kandungna sarua jeung membunuh para nabi 70-an. Coba eta dosana luar biasa, sehingga lamun Allah teang murka wajar. Lamun Allah merentahkeun langit, merentahkeun angin, merentahkeun hujan, merentahkeun cai, merentahkeun gunung, atuh moal aya nu bisa ngahalangan. Moal aya nu bisa. Kecuali tadi teh, lamun hayang dipasian keberkahan, saur Allah turun keberkahan di langit, kaluar keberkahan di bumi, maka syaratna amanu wa taqau, iman ka Allah jeung takwa ka Allah. Bahkan termasuk eta cicingna teu ngomongna teu nyegahna para-para ustad, para-para jalma-jalma anunya karena perkara eta di wilayahna, maka eta termasuk khusranul alim, kerugian bagi orang yang alim. Bahkan eta termasuk salah satu keburukan syaitan, termasuk anu nyicingkeun kana keburukan tadi. Ngantep ieu. Beuh masya Allah bae. Jadi ayeuna teh keur musim kitu, maka urang hati-hati lamun kudu leumpang ka jauh teh mah urang maca. Urang hadiah Fatihah heula ka Nabi urang Nabi Muhammad, kemudian urang hadiah Fatihah ka Nabi Khidir, kemudian urang hadiah Fatihah ka Nabi Ilyas alaihi salam, terus baca urang teh bismillahirrahmanirrahim la yasufu khaira illallah, moal aya nu bisa ngagiring kana kebaikan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yasrifu su'a illallah, moal aya nu bisa nyingkirkeun kagorengan kecuali Allah. Terus bismillahi masya Allah, makana min ni'matin fa minallah, segala nikmat eta ti Allah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, baca kurang tilu kali lamun kudu teamah kurang leleumpangan. Bahkan ayeuna teh nu dikhawatirkeun terjadina bilih di malam hari, ketika urang teh pada sare terlena dalam tidur nyenyaknya, dalam keadaan kitupan belum masya Allah bae, pasti terjadi korban anu banyak. Ya mas, pasti eta sebab terlena dalam tidur. Maka Rasulullah tea sabenerna mah anu loba maca na tasbih, tahmid, kemudian takbir eta dina pelebah rek sare. Kemudian beh diganti dipindahkeun ku urang kana salat. Beres salat maca subhanallah 33, kemudian naon tahmidna 33, takbirna 33, padahal Kanjeng Rasul mah lolobanan deuk sare maca eta. Ari tos salat mah jarang-jarang, urang mah dibalik. Ari tos salat mah ceuk bari basa urang masih bisa leumpang, tapi pelebah urang rek sare, kemudian dalam keadaan urang sare, apa kemampuan urang untuk bisa berbuat? Jangankan untuk menghalau, jangankan untuk lari, jangankan untuk semuanya, bahkan urang teh digegelku naon reungit bae ge pan urang keur sareh mah teu walakaya. Maka dina pelebah eta kuduna mah urang teh ngalobakeun zikir dina pelebah rek sareh, sehingga kajeun teuing dina pelebahna mah hese kana sarehna. Kitu nya saking urang terus zikir bae.
Tapi ayat nanti apa? Zamannya zaman HP. Atuh henteu kiai teu ustad napa? Omo jalma awam nama. Atuh zikir nandek saret apa? Zikir WA, zikir YouTube, zikir Facebook, zikir IG. Jeung saterusna urang teh zikirna eta. Atuh wajarlah lamun Allah ngagoncangkeun ge. Nyawa ajar tadi teh batur mau tasbih eta ayana dina kasur, lain dina pasajadahan. Dina kasur sebab dina pelebah rek sare eta muter tasbih teh teureun-eureun. Dibaca kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba urang keur sare kira-kira. Urang bisa teu lamun aya musuh ngalawan. Atuh tinggal di tebas bae pan urang teu naon moal bisa ngalawan. Bahkan terjadi nah pembunuhan istri kasalaki pan dina pelebah keur sare. Babari digunting pe kanjutna pan coba keur sare ieu teu wala kae. Tapi jelema nu daek zikir mah samemeh sare, insyaallah pasti ku Allah teh dijaga. Dijaga. Bagus nama urang teh boga wudu heula komo. Boga wudu terus zikir, baca solawat sampai urang reup. Mudah-mudahan meunang pan sarebu solawat teh. Masya Allah eta luar biasa. Urang pantos salat subhanallah subhanallah subhanallah. Alhamdulillah 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 padahal lolobana Rasulullah mah dina pelembah rek sare maca eta. Rek sare. Salat mah yang jarang. Ya urang mah kan tadi teh ya. Sebab ari keur salat mah aya nu neunggeul ge urang masih bisa ngalayana. Cageur urang. Keur teu wani ge urang bisa panumpat. Gitu. Tapi keur sare ku budak leutik bae ge urang teh eleh. Keur sare mah ulah ku budak leutik kureung nya eleh pan urang teh. Tapi dina pelebah menghadapi kematian mini urang teu inget ka Allah, urang teu zikir ka Allah, masya Allah. Pan eta urang teh asana doang rek hirup deui isukan. Padahal buah-buah mah betapa banyak orang teh begitu hudang ternyata tos aya di alam kubur. Tadi mah sare ke begitu dihudangkeun di mana ye kami? Ternyata aya dua makhluk anu datang ka manehna dan manehna eta teu nyaho bahwa eta makhluk teh malaikat mungkar wanake. Padahal tadi mah sare kene tapi begitu hudang berhadapan dengan dua malaikat anu rek nyiksa ka manehna. Coba. Gara-gara tadi teh dicabutna ke sare. Oh, kalau mau sekali cabut nak itu, makana orang teh zikir heula. Oh, mau orang teh lamun apal yasin heula, beres maca yasin, maca ar-rahman apal mah, terus maca waqiah, terus maca tabarok, terus maca juz 30 nah, terus maca kawih dibaca, undang di subuh ke saret. Pan kelar eta. Kelar. Makana eta nu ngaran tadi teh Imam Sirih Sikti. Kan Imam Sirih Sikti 88 tahun can pernah merebahkan punggungnya. Hes. 88 tahun. Coba. Urang mah sakedeung-keudeung ngagoles. Sakedeung-keudeung hes. Sakedeung-keudeung ngagoles. Eta mah 88 tahun tidak pernah merebahkan punggungnya untuk tiduran. Bahkan tidur beneran. Berarti kumaha eta? Bahkan ayah hiji jalma diriwayatkeun ieu mah. Eta hiji jalma teh saking sieuna bebeja wasiat ka keluargana andai kata kami maot maka beuleum. Santos dibeuleum kemudian abukna tumpuk. Atuh batu ditumpuk dialuskeun. Santos dialuskeun cek manehna teh. Kemudian engke lamun aya panas di padang pasir eta nu ngaran debu kami cek bapana teh. Eta naon aya angin gede tiupkeun supaya haliber di bawah ku saking sieuna ka Allah. Ku saking sieuna ka Allah. Kemudian dilaksanakeun eta. Sampai Rasulullah bae bingung. Ternyata begitu ditanya eta si jalma teh begitu tos menghadap Allah maneh ku naon sampai ngalaksanakeun wasiat model kitu. Cek eta jalma ku saking sieuna ka Gusti.
Abdi ieu terang bahwa Gusti eta moal terpengaruh dengan apapun. Gusti Maha Kuningan. Gusti eta Maha Terang. Abdi rek di kukumah bae teh pasti Gusti Maha Terang. Abdi rek di beuleum rek di kumah rek ditumbuk rek dihaluskeun rek dihiperkeun ku angin tetep pasti abdi dihisap. Abdi terang. Abdi paham. Tapi abdi ieu sieun ka Gusti, sieun kana murkana Gusti. Nah, karena sieuna eta si bapak tadi langsung ka surga. Ka surgakeun langsung padahal tadi wasiat di dunia. Coba. Saking sieuna. Tapi ieu mah teu meunang dipraktekeun. Teu meunang sebab eta mah di zaman harita. Nya di zaman harita. Sehingga ku Allah baiknya langsung teu dikisab teh diasupkeun ka surga ku sabab sieuna bener pol eta mah total 100% ka Allah. Nah urang kunaon geus ieu. Kuduna mah urang teh minimal lah minimal kulhu 100 endek sare teh. Sebab jalma nu ngadawangkeun maca kulhu endek sare. Eta di mana maot nah pasti 80.000 malaikat datang ka imahna. Takjiah. Dina hiji waktu kejadian di Madinah teh aya nu resep kana maca eta. Kunaon mendung di Madinah. Poek di Madinah teh cek Rasul cek sahabat teh wahai Rasul itu asana di Madinah eta kabeneran aya di Tabu eta kunaon poek kitunya kunaon begitu beres nyarita eta si sahabat teh naros ka Kanjeng Rasul malaikat dongkap malaikat Jibril masih anterang ka Rasul saur malaikat Jibril eta 80.000 malaikat datang ka Madinah aya naon kitu aya nu maot sahabat anjeun nya eta jalma anu pang hobi-hobina kana maca suratul ikhlas. Coba 80.000 didatang. Nya babari eta mah kabehan bisa. Nya pang babari-babarina, oh masyaallah bae lamun datang geus geus istilah teu aek deui bae. Atuh geus masyaallah bae lah kitnya. Bahaya urang teh. Maca urang rek sare teh meunang 100. Kulhu terus besolawat kurang teh tos pan gabungan antara dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah eta kulhuna kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta solawatna gabungkeun ku urang teh dua wiridan tadi tah mudah-mudahan sadayana anu terkena musibah anu terkena bencana ku Allah subhanahu wa taala ditampi iman Islamna, diampura sagala dosana, kemudian ku Allah diganti anu lebih bagus, anu lebih indah.